Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya tiada henti kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdul Rahman Al-Haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita lanjutkan taklim kita, masih halaman ke-34. Dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ketahuilah anna min ahammil muhimmati, termasuk urusan yang sangat penting. Jadi termasuk urusan yang sangat penting adalah mulazamatas sholawati fil jamaati, melanggengkan sholat lima waktu dengan berjamaah. Jadi urusan yang sangat penting, penting menurut Allah dan Rasulnya adalah melanggengkan sholat lima waktu dengan berjamaah. Kalau penting menurut kita beda, penting menurut kita itu nyari duit itu penting. Tapi menurut Allah dan Rasulnya yang paling penting adalah kita melanggengkan sholat berjamaah. Jadilah kita anggap penting, yang kata Allah penting kita anggap penting, yang kata Allah tidak penting kita anggap tidak penting, insya Allah kita akan bahagia. Maka urusan yang penting itu diantaranya adalah kita melanggengkan sholat berjamaah. Kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah terdahulu dijelaskan. Wahuwa, yaitu akni yang saya maksudkan adalah hudurul jama'ati, hadirnya sholat berjamaah. Fi sholatil isya'i, di dalam sholat isya, wassubhi dan sholat subuh. Asyaddu ta'kidan, sangat lebih penting lagi. Wa aksaru fadlan, dan lebih banyak keutamaannya. Jadi sholat lima waktu dengan berjamaah itu penting.
Nah, ada yang lebih penting lagi, yaitu sholat subuh dan isya dengan berjamaah. Jadi hendaklah kita mengutamakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau subuh saja bisa berjamaah, kita lagi ngantuk, kita lagi berat untuk ibadah, kita ibadah, berarti sholat-sholat yang lain jauh lebih mudah. Zuhur lebih mudah, asar lebih mudah, maghrib lebih mudah. Jadi yang berat adalah isya dan subuh. Kalau isya dan subuh kita bisa berusaha berjamaah, insya Allah sholat yang lainnya jauh lebih mudah kita laksanakan dengan berjamaah. Jadi sholat isya dan subuh dengan berjamaah itu adalah hal yang sangat lebih penting lagi, hadirin sekalian. Liqaulihi alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam. Nabi bersabda, man sholal isya'a, barang siapa yang melaksanakan sholat isya fi jama'atin, dengan berjama'ah, faka'annama, maka seakan-akan dia qoma nisfal laili, melaksanakan sholat separuh malam. Jadi seakan-akan dia ibadah setengah malam. Jadi setengah malam dia gunakan untuk ibadah. Itulah pahala sholat isya berjamaah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat isya berjamaah, Allah beri pahala seolah-olah setengah malam kita ibadah. Setengah malam berarti dari isya sampai sekitar jam 12 kita ibadah kepada Allah. Nah itu nilainya kita sholat isya berjamaah, hadirin sekalian. Wa man shallas subha, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan dia qomal laila kullahu, melaksanakan ibadah di malam hari seluruhnya. Jadi kalau orang melaksanakan subuhnya berjamaah, maka seakan-akan dia pahalanya diberikan oleh Allah, seakan-akan dia sholat ibadah semalam suntuk, dia tidak tidur, hadirin sekalian. Jadi orang yang lewat tahajud, subuhnya berjamaah, dia dapat keutamaan pahala ibadah tahajud. Apalagi dia sampai tahajud. Jadi pahala orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia seakan-akan satu malam penuh melaksanakan ibadah sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ditinggal, yaitu sholat isya dan subuh berjamaah, karena ini adalah ibadah yang sangat penting. Al-Hadis. Wa warada, dan dijelaskan dalam hadis, anna man sholal isya'a, wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, farquma bainana wa bainal munafikina. Nabi bersabda, perbedaan antara kita dan orang-orang munafik. Maksudnya kita adalah kita orang-orang yang beriman, para sahabat Rasul. Perbedaan para sahabat Rasul, perbedaan dengan orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Jadi perbedaan antara kita orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik adalah annahum, bahwa mereka orang munafik itu, la yastati'una, tidak mampu, hudurul isya'i, menghadiri sholat isya, wassubhi, dan subuh, fil jama'ati, dengan berjamaah. Jadi Rasul tegaskan, orang munafik itu gak mampu subuhnya berjamaah. Orang munafik itu tidak mampu isyanya berjamaah. Berarti na'udzubillah kalau kita digolongkan sebagai orang yang munafik. Berarti kita untuk membedakan kita dengan orang munafik, subuh kita harus bisa berjamaah, isya kita harus bisa berjamaah. Karena ancamannya adalah membedakan orang beriman dengan orang munafik, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang digolongkan menjadi orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita berusaha sholat isya dan subuh kita dilaksanakan dengan berjamaah. Al-Hadis.
wa waroda dan dijelaskan dalam hadis anna man sallal isya'a bahwa orang yang melaksanakan sholat isya fi jama'atin dengan berjamaah karena fi zimmatillahi maka orang tersebut berada di dalam tanggungan Allah hatta yusbiha sampai subuh. Jadi orang yang sholat isya-nya berjamaah, orang tersebut dalam tanggungan Allah. Kalau orang tersebut dalam tanggungan Allah, berarti kesehatannya dijaga oleh Allah, rezekinya dijaga oleh Allah, kehidupannya dipelihara, dijaga oleh Allah. Dalam tanggungan Allah, maka orang tersebut itu insya Allah tidak akan menemui kecelakaan dan bahagia sampai subuh, hadirin sekalian. Di dalam tanggungan Allah orang yang sholat isya-nya berjamaah. Berarti berusaha untuk ini hadis ini adalah kita berusaha jangan sampai digolongkan sebagai orang munafik karena orang munafik itu pasti nggak bisa sholat subuh dan isya berjamaah. Waman sholat dan barang siapa yang waman sholat subha barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah fi jama'atin dengan berjamaah karena maka orang tersebut fi zimmatillahi berada di dalam tanggungan Allah hatta yumsia sampai sore hari. Jadi orang yang isya dan subuhnya berjamaah sehari penuh ditanggung oleh Allah kebutuhannya, sehari penuh dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Jadi tinggal subuh berjamaah, isya berjamaah, udah enggak usah khawatir terhadap urusan dunia, Allah yang tanggung kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin kepada Allah, lalu insya Allah janji Allah itu, janji Rasul akan terbukti, yaitu kita dibahagiakan oleh Allah manakala kita bisa sholat subuh dan isya-nya berjamaah. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, fana yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmatihi. Janganlah kamu menuntut dengan sesuatu orang yang berada di dalam tanggungan Allah. Maksudnya jangan kamu mencelakai orang yang berada di dalam tanggungan Allah. Jangan kamu menghina orang yang berada di dalam tanggungan Allah, maka kamu akan kualat, maka kamu akan celaka. Orang yang isya dan subuhnya berjamaah lalu dicelakai, maka orang tersebut akan menemui kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Yanha anit ta'arrudi liman huwa fi zimmatillahi. Nabi melarang mencelakai orang yang berada di dalam tanggungan Allah bisai'in minas su'i dengan sesuatu keburukan. Jadi Nabi melarang kalau ada orang isya dan subuhnya berjamaah, jangan sekali-kali kamu iseng kepada dia. Iseng aja gak boleh, apalagi mencelakai, maka akan berpengaruh kepada kehidupanmu. Jadi kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, kita utamakan yang Allah anggap penting, kita anggap penting. Yang Allah anggap biasa-biasa saja, kita anggap biasa-biasa saja. Maka kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Waqad balaghana, sungguh telah sampai berita kepada kita, annal hajjaja, bahwa seorang bernama Al-Hajjaj, Al-Hajjaj itu seorang raja yang solid, ma'ajurihi, disertai ketidakadilannya, wa zulmihi, kezolimannya, wa ta'addihi, melampaui batasnya, li hududillahi, pada hukum-hukum Allah. Jadi ada seorang raja bernama Hajjaj, dia itu zalim, dia itu tidak adil, dia itu sering melanggar aturan-aturan Allah. Kana yas'alu kullaman yu'ta, dia selalu bertanya kepada orang yang datang kepadanya, naharan, pada siang hari, hal sholaita subha, apakah kamu sholat subuh, fi jama'atin dengan berjamaah, fa in qalla na'am, jika orang itu berkata, iya, saya sholat subuh, ala
khalla sabilahu, maka raja itu mengosongkan jalannya, maka raja itu mempersilahkan jalan. Makhofata, takut ayat lubahu Allahu bisyai'in min zimmatihi, Allah menghukumnya dengan sesuatu karena menuntut yang ada di dalam tanggungan Allah. Jadi ada seorang raja yang zalim sekalipun dia takut menganiaya, mencelakai orang yang subuhnya berjamaah. Jadi dengan kata lain, kita berusahalah agar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu dengan isya dan subuhnya berjamaah, sehingga kita mendapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak anak-anak kita juga sholat subuh dan isyanya berjamaah, sehingga anak-anak kita dalam tanggungan Allah, rezekinya, kebutuhannya dan semuanya. Kalau sekeluarga itu sholat isya dan subuhnya berjamaah, maka insya Allah kemudahan dalam keluarga itu sangat berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pentingkan yang Allah anggap penting. Kita anggap biasa urusan-urusan dunia, maka akan terasa ringan buat kita urusan dunia tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.